Ya, pemirsa, menghindari pengendara sepeda motor yang menyeberang, sebuah minibus terjun ke sungai di Surabaya, Jawa Timur. Evakuasi pun berlangsung dramatis. Minibus yang dikemudikan Andi Gunawan, 41 tahun, warga Mulyosari Prima, Surabaya, terjun ke sungai di kawasan Jalan Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur, Rabu sore. Sebelum minibus masuk sungai, terlebih dahulu menabrak satu unit sepeda motor yang terparkir. Kecelakaan ini terjadi diduga pengemudi mobil tak mampu menguasai kemudi setelah terkejut menghindari pengendara sepeda motor yang hendak menyeberang. Ya, saya terkejut juga lihat ibu itu, kalau saya mau banting ke kiri, pasti yang sebelah kiri beruntun, kecelakaannya beruntun semua. Banyak kendaraan. Pasti banyak kendaraan di belakang saya. Jadi bapak kaget karena ibu tadi nyebrang? Ya, saya juga ada kaget ibu itu nyebrang. Proses evakuasi minibus berlangsung dramatis. Pasalnya, tali pengait tim rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya sempat terputus dan mengenai petugas yang nyaris terjatuh ke sungai. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, Anyus melaporkan.